desain pekerjaan, pengertian ruang lingkup, desain pekerjaan yang memotivasi, teori desain pekerjaan yang ramah. Pengertian desain pekerjaan yaitu proses pengaturan kerja yang bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi ketidakpuasan kerja dan tingkat stres karyawan yang timbul dari fungsi yang berulang-ulang dan bersifat mekanistik. Ruang lingkup desain pekerjaan, identitas pekerjaan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja, ringkasan pekerjaan dan jabatan, penjelasan tentang jabatan. Desain pekerjaan yang memotivasi, teori karakteristik pekerjaan, meliputi variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Teori desain pekerjaan, teori klasik, teori perilaku, dan teori situasional. Desain pekerjaan yang ramah, yaitu desain pekerjaan yang harus memenuhi fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan yang baik antara komponen karyawan dan manajemen.